Hotel Ibis Style ya, KST. Yeah. Dan surprisingly yang pertama kali aku lihat itu kamarnya cukup luas ya. Jadi kan daerah BSD ini kan nantinya kan kayak bakal banyak apa ya, tempat-tempat wisata buat keluarga mungkin ya. Gitu. Jadi pas ada Ibis Style ini kita mau cobain nginep di sini dan ternyata emang kamarnya itu kayak lega banget sih ya kalau buat keluarga gitu ya. Gitu. Oke, kita cobain untuk nge-review kamarnya ya. Oke, jadi begitu ini ya pintu masuk. Ini sebelah sini tuh udah langsung ada kamar mandi. Oke, let's see isi kamar mandinya. Nah, terus di sini udah ada amenities, wastafel, kemudian ada hair dryer juga. Terus closet, handuk. Terus di bagian bawah sini, oh ternyata nggak ada apa-apa. Terus ini area shower, shower roomnya juga lumayan luas. Teman-teman bisa lihat nih, tuh lumayan luas. Nah ini area kamar mandinya, tuh luas banget ya. Oke, dari kamar mandi kita coba ke area kamar. Nah ini teman-teman bisa lihat nih jarak antara kanan sama kirinya ini. Ini tuh panjang banget ya. Bener-bener jarak kanan sama kirinya ini tuh lebar banget ya. Nah, terus di bagian kanan ini udah ada kaca. Kacanya juga lumayan lega untuk seluruh badan. Oke, terus kita ke area sini nih. Ini kan tadi tempat pintunya kamar mandi ya. Nah, ini bisa digeser. Terus di sini udah ada area kayak lemari sih ya, cuman nggak ada penutupnya. Ini buat koper dan ini juga lumayan lebar. Di bawah juga masih bisa buat space tempat gitu. Tuh, luas banget sih area kamarnya tuh. Nah, ini kalau teman-teman misalnya pesan dua kamar dan butuh kayak connecting room, ini bisa juga ya nanti request. Oke, kita langsung ke area tempat tidur. Tuh, ini tempat tidurnya. Ini juga lumayan lega ya. Bagian backgroundnya juga unik banget. Kayak ada apa ya, kayak semacam ornamen. Bukan ornamen, kayak lukisan mungkin ya. Tapi unik banget, modern gitu, terus simple dan jarak di sini nih masih lebar ya. Terus, nah ini area kanan kiri tempat tidurnya ini kayak queen sih kalau ngelihat dari luasan tempat tidurnya ya. Oke, terus kita ke area ini, TV. Ini TV-nya kayaknya sih nggak smart TV ya. Cuman ukurannya lumayan gede. Terus ini balik lagi nih aku mau bahas jaraknya, ini lebar banget tuh teman-teman. Nah, terus ini udah langsung area sebelah kiri tempat tidur ya. Kalau dari tempat tidurnya itu sebelah kiri. Nah, ini meja, kursi kayak buat santai-santai dan bisa ke arah view sana. Kita kebetulan dapat view-nya hijau-hijau gitu. Areanya ke arah tol. Nah, terus habis itu di bagian sini ini udah ada tempatnya kopi, teh, gula, minum air mineral ya. Terus safety box, ini ada safety box, terus kemudian ada kulkas. Nah, kulkasnya ya standar lah ya, kecil gitu. Nah, kalau tadi sekilas kita lihat
ini ya, room tour ya. Lumayan besar loh ya. Mm-hmm. Luas banget sih menurut aku. Enggak terlalu banyak apa furnitur juga, jadi apa enggak terlalu sempit juga, jadi lebar lah. Ya, betul. Dan kalau bawa keluarga enak sih, ini menurut aku cukup banget ya. Anak-anak pun kalau misalnya main di sini kayak lari-lari kayak masih bisa sih ya. Masih ada space-nya gitu. Ini yang tipenya apa? Ini yang paling rendah sih sebenarnya yang aku pesan ini. Jadi surprisingly ternyata cukup luas ya. Gitu. Oke deh, kita coba lihat fasilitas yang lain dari Ibis Style BST ya. Oh, pakai akses. Kasih. Bisa-bisanya ditinggal. Ini tempat gym sama poolnya dari lantai 2 ya. Di belakangnya apa kolam di poolnya langsung. Terus gini nih tempat gymnya. Tempat gymnya enak sih, lumayan luas loh ini. Tempatnya lumayan luas sih. Terus alat-alatnya kelihatan ya, masih baru dan rawat gitu. Kan aku gak bisa ya. Iya. Terus yang enak tuh buat poolnya, itu dia mengarahnya tuh ke arah tol view-nya ya. Tol sama masih jauh-jauh gitu. Dan yang unik itu dia tadi di sebelah situ ada etalase jualan Indomie. Dan iya. Kalau habis renang. Biasanya kan lapar. Lapar tuh. Indomie enak. Mantap. Hotelnya emang pengertian banget sih. Iya. Benar-benar hotel keluarga ya. Iya. Cocoknya emang family hotel sih. Iya. Terus tadi sebelahnya pool, itu tadi ada area yang kayak rerumputan gitu. Sebenarnya itu rumput sintetis sih. Iya. Itu ada kayak buat archery, terus ada ya buat mainan anak-anak sih. Ya, buat mainan anak-anak, buat panahan, buat kayak sepak bola, buat lari-lari lah intinya. Gitu, enak banget ya. Mengambil breakfast ya. Untungnya masih jam 9 itu dia masih ada sih. Breakfastnya masih lumayan komplit. Dan ini aku sama Vega tadi kebetulan kesiangan bangunnya. Jam 9 itu kita baru bangun ya. Terus akhirnya karena takut sarapannya udah selesai, kita buru-buru turun lah ya. Tapi surprisingly jam 9 itu masih komplit ya. Iya. Selalu main komplit sih. Gitu. Terus ini tadi aku kalau sarapan sih mungkin menunya ya standar ya. Tapi standard. Ini jujur enak sih, kayak nasi gorengnya tuh enak. Masa? Ya. Aku belum makan tuh. Nah, terus kayak telur ayamnya tuh juga enak gitu. Jadi ya walaupun menunya tuh ya gitu-gitu aja, tapi yang penting tuh rasanya enak. Iya. Itu lumayan rame ya ternyata hotelnya. Dan yang sini kayaknya kebanyakan keluarga. Iya. Thank you.
Vega lagi nyoba sewa, bukan sewa sih ya, pinjam sepeda listrik. Jadi emang di EB Style BSD ini kita bisa pinjam sepeda listrik yang tersedia ya. Terus kita bisa muter-muter area BSD ya. Ini kita penasaran nih, kita coba lihat kayak apa sih. Awas, awas. Inilah. Oh, lego, lego, lego. Wih. Ke arah mana? Keluar aja. Puter aja, gak usah keluar. Diarahin ke depan nggak? Bisa tak? Hei. Ini parkiran mobilnya. Ini parkiran mobilnya. Kemarin kita parkirnya di sini. Terus kalau teman-teman bawa banyak barang, itu bisa minta kayak shuttle gitu untuk jemput. Cepat juga baterainya habisnya. Oh iya, udah berapa persen? Tinggal 2. dari 4. Berarti emang nggak bisa jauh-jauh ya? Iya, emang buat sekitar sini doang. Kan lagi. Indah ini. Kirain bakal muter kemana coba, cuma bisa puteran doang. Nah, jadi area BSD itu kan masih banyak penghijauan ya, masih banyak yang hijau-hijau. Jadi kalau teman-teman nginap sini terus bangunnya pagi-pagi, mungkin enak tuh bisa pinjam sepeda terus muter-muter kawasan BSD yang memang masih asri banget ya. Iya. Gitu. Ini sih kebetulan kita emang udah kesiangan, jadi tadi emang yang penting cobain aja ya buat muter. Tapi kalau pagi-pagi tuh pasti enak banget sih. Udaranya masih dingin, terus sekalian apa ya? Ya keliling-keliling area BSD gitu. Selain apa sepeda listrik juga ada sepeda biasa sih di situ. Oh, aku kira tadi itu sebenarnya sepeda biasa. Ya tadi kan ada yang sepeda biasa. Oh, iya. Oke, kita tunjukin deh ya. Adanya apa aja di situ. Nah, jadi ini tadi kan yang kita naikin kan ini ya, sepeda listrik ya. Terus ada yang sepeda biasa. Nah, ini kalau pengen pagi-pagi sehat gitu ya, weekend-weekend pagi enak banget. Oke, setelah menginap selama semalam di EB Style BSD Tangerang, gimana menurutmu yang hotelnya? Hotelnya cukup minimalis ya sebenarnya, cuman kamarnya tuh surprisingly nggak terlalu minimalis. Jadi cukup lebar ya. Yeah. Dan cocok banget buat keluarga ya. Jadi dari segi kamar, luas juga kamarnya ya kan. Kemudian dari segi fasilitas, di sini juga ada kayak kids room ya kan? Iya, games room tadi. Games room. Kemudian ada poolnya juga, ada gym. Nah, terus yang paling enak itu di dekat poolnya, dia juga ada area yang ada rumput sintetisnya gitu untuk main anak-anak ya kan. Selain itu di sini juga teman-teman bisa sewa sepeda tuh, sepeda yang dikait manual atau yang listrik juga bisa. Menarik banget ya. Nah, terus untuk breakfastnya kita sempat cobain juga ya. Kalau makanan mungkin jenisnya ya standar lah ya, standar hotel. Cuman menurut aku rasa-rasa makanannya tuh enak. Terus desain dari restonya tuh juga cukup unik dan bagus ya. Modern, modern gitu. Jadi ada yang area indoor, terus tapi kalau teman-teman mau ke area outdoor itu juga enak banget ya. Gitu. Nah, terus juga satu lagi nih yang menurut aku penting ya, kenapa cocok buat family. Jadi di sini tuh kan disediain minuman itu kan 2 botol ya sebenarnya. Cuman di bagian luar dekat lift itu kita ada refill dispenser. Gitu. Jadi kalau buat bawa keluarga itu kan kadang 2 botol tuh kurang tuh air mineralnya. Kalian bisa tetap refill air mineral. Jadi nggak perlu minta ke bawah lagi ya, cukup langsung isi sendiri di depannya lift ada. Dan free tentunya ya. Gitu. Oh, terus satu lagi yang kelupaan. Jadi di sini tuh kan untuk parkir itu kan emang areanya outdoor ya. Dia kebetulan nggak ada basementnya.
Dan kalau jalan kaki atau bawa barang mungkin agak jauh. Tapi di hotel ini tuh nyediain kayak semacam shuttle yang biasanya tuh nanti tinggal bilang sama Yang jaga di yang jaga parkiran. di parkiran aja gitu, butuh shuttle gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, bawa barang pun kalau kalian bawa mobil sendiri tinggal panggil shuttle. Jadi enak lah gitu, nyaman ya. Kebetulan kemarin juga kita datangnya tuh waktu lagi gerimis ya, jadi enak banget langsung dijemput sama shuttle gitu, tinggal bilang ke masnya, mas butuh shuttle gitu. Gitu. Oke deh, paling sekian dulu review Hotel Ibistel BSD kita hari ini. Kalau teman-teman ada referensi tempat makan atau hotel baru yang mau kita review, jangan lupa tulis kolom komen ya. Kalau misalnya teman-teman suka sama konten kita kali ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Supaya kita lebih semangat lagi buat bikin konten-konten kayak gini lagi ya. Oke guys, see you on the next video. Dadah!